Kalau tadi memang Ganjar ini diduga menerima 500 ribu dolar Amerika Serikat ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pakar hukum politik dan pemerintah Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf menilai kasus hukum Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berkaitan dengan pesan singkat yang dikirim kepada Jaksa Yulianto terkesan dipaksakan. Hal senada diungkap pakar hukum dari Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo, Profesor Supanto. Baca substansi dari SMS-nya Pak Hate itu, saya melihatnya begini, hukum itu punya bangunannya ada empat ya, ada hukum kaitannya dengan hukum agama, ada norma hukum gitu, dalam perundang-undangan, ada norma kesopanan, dan ada norma kesusilaan. Paling banter kalau saya melihat dari substansi itu, mungkin saja ini masuk kepada kemungkinan pelanggaran norma kesopanan, gitu ya. Jadi kalau lihat dari norma kesopanan, hemat saya masih agak jauh dari kemungkinan ini masuk ke ranah hukum. Dapat kelakuan itu kemudian spontanitas juga bereaksi terhadap kelakuan itu. Nah, sehingga dia mengeluarkan SMS seperti itu. Jadi apa? Kita buktikan apa yang profesional siapa atau yang preman atau siapa. Itu bukan berarti nanti itu kan mengancam kemudian akan melakukan tindakan-tindakan preman itu. Sebagai bentuk dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, kader Perindo dari berbagai daerah menggelar berbagai aksi. Di Bali, kader Perindo dan warga menggelar doa bersama. Sedangkan di Bekasi, kader Partai Perindo mengaku siap pasang badan terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Ketua Umum Partai Perindo. Dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo terus bergulir di Bali. Kader Perindo dan masyarakat Bali melakukan doa bersama berupa persembahyangan di sejumlah pura daerah Tabanan Bali. Salah satunya adalah Pura Dang Kahyangan Sri Jong dan Pura Gua Kelalawar yang terletak di tepi pantai serta Pura Luhur Mekori, daerah Selamadeg, Tabanan Bali. Sembahyang bersama ini untuk memohon kebenaran dan keadilan dari Ida Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atas kasus kriminalisasi dan rekayasa hukum yang menimpa Haritanu Sudibyo. Jadi yang benar supaya dibenarkan, yang salah itu supaya disalahkan. Jadi kami mohon keadilan kepada Yang Kuasa. Jadi kami berdoa supaya Ketua Umum kami diberi keadilan, Bapak Haritanu Sudibyo. Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Bekasi, Jawa Barat bersama seluruh kader Partai Perindo siap pasang badan dan memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang saat ini mengalami kriminalisasi atas SMS keprihatinan yang ditujukan kepada Jaksa Yulianto. Sebagai bentuk komitmen tinggi kepada Ketua Umum Partai Perindo, sejumlah kader Partai Perindo melakukan tanda tangan dan cap jempol darah di atas spanduk. Karena udah orang-orang banyak tahu SMS itu hanya SMS rendahan aja dan datar, tidak ada kata-kata seperti mengancam, malah dianggap mengancam. Ini menurut saya ada politik negatif, yang mana rasa ketakutan partai-partai politik lain terhadap Partai Perindo yang sekarang ini lagi booming. Dan juga yang mereka lihat, ketua kita, ketum kita sudah merakyat sampai dengan kalangan bawah.